Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Pati Recognition dan juga Ari Lee. Yo, what's up guys? Apa kabar kalian? Harap-harap semua sehat ya. Oke, kali ini kita ingin react apa ini, Pak? Kita akan react kepada satu video yang agak popular juga pada 23 Februari itu, memang viral lah juga. Dan ini daripada Shine of Black Official, Jang Ganggu. Wow. Wow, katanya di sini ya, karya orang timur itu emang gak ada lawan bos. Wah, yes. Gimana itu? Itu memang udah benar. Karena di Malaysia itu lagu ini sangat hits ya. Betul. Lagu-lagu daripada Shine of Black nih. Nah, so kita akan react. Suka dia punya dalam, dia punya style dengan rhythm tuh. Jadi kita akan tengok kepada Jang Ganggu punya rhythm pula. Oh. Ya. Oke. Okay. Sebab karya yang mereka hasilkan ini sangat berkualiti ya guys. Nah. So, kita akan react dalam 3 2 1 go. Jang Ganggu, Shine of Black. Ganggu, Shine of Black. Wah, mantap. Koi itu sapunya jangan ada yang mengganggu tuh. Suara mereka itu pasti lunak-lunak gitu ya, guys. Betul. Sama-sama bahagia. Ludah dong yang terasuka. Oh, aduh jangan ganggu yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah. Asik. Cari tahu. Abedi tak usah main ganas. Masih kalah jauh kurang berkelas. Kakak dong kurang gol. Adik terobos gol. Maaf deh pu hati saya duluan kan. Tuan nyisa yang coba. Oh masuk tuh dia. Nyongku my lover nanti tak geser jauh. Ini sapu lady. Cinta buat crazy. Dengko saja baby. Jujur bukan perlente. Wah, rasanya semua yang di dalam ini semua panjang ini ya guys. Betul. Semua ada suara itu. Aduh jangan ganggu yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah. Jangan ganggu. Jangan ganggu guys, itu sapunya. Sapu main tua dan ku bahagia. Takkan selalu setia sampai di hari tua. Penting tetap akan bersatu. Jadi kamsi jauh-jauh ya. Samuni jangan begitu. Harus sioe macam termampu. Ibu mama setuju. Saya jadi anak mantu. Ibu mama tong so atur langsung tong menuju. Oh, what happened? Kusisu daripada masalah. Ada cewek di situ. Ada cewek guys. Videonya juga aku tuh suka ya. Karena color grading untuk video ini sangat aku suka lah. Oh man, habis sudah. Aduh.
Gila, ini betul-betul mantap, guys. Ini betul-betul guys. Dia macam dia punya vibe. Ya, dia punya vibe tuh sangat relaxing. Lepas tuh di dorang apa shooting di pantai begitu, yang membuatkan rasa macam cool video clip. Ya benar-benar. Karena dorang tuh macam musik videonya ini simple aja, simple tapi dia nampak seperti happening gila, gitu. Happening yang benar-benar happening gitu. Dan liriknya itu dia bilang jangan ganggu itu sapunya, gitu. Jangan ganggu itu sapunya. Jangan ganggu itu sapunya. Dia macam relax. Jadi ya. Ganggu itu sapunya ya. Betul. Wah, ini benar-benar mantap ya, karena lagu-lagu kayak gini memang membuatkan kita punya hari itu made my day gitu. Yes. Rasa kalau tengah-tengah stres gitu rasa macam tenang gitu dengar. Ya, tenang gitu. Tapi dia enjoy ya. Of Black. Yes. Memang nggak ada lawan lah bos kalau apa lagu-lagu kayak gini, memang nggak ada lawan lah orang apa untuk kumpulan Shine of Black ini. Wah, mantap gila. Lagi satu macam, walaupun dorang ni dalam satu kumpulan yang ramai, tapi masing-masing ada suara mereka sendiri untuk menyanyi lagu. Ya benar-benar. Tapi gue itu penasarannya yang cewek itu kalau ada lagu solo sendiri pasti, gue itu pasti pengen dengar yang full ya. Tapi tidak akan jadi Shine of Black lah kalau dia seorang saja. Maksudnya dia kena ada support each other. Dan gue pasti, dan aku itu pasti yang siapa saja yang mendengar lagu mereka ini pasti berjoget sekali ya. Betul betul. Pasti menari, percayalah. Karya-karya apa anak-anak timur itu emang gokil bos. Betul, keren betul. Parah, mantap. mantap. Dia macam kalau ikut sekali boleh menari kan, dengan muka mereka lah yang tengah senyum-senyum semua tu macam jangan ganggu bosku begitu. Ya benar, kita dari Malaysia itu juga sangat meminati lagu-lagu dari karya mereka ini ya. Betul. Seperti banyak lagi lah lagu-lagu Cuma Saya, lepas tu banyak lagi lah guys. Tapi ini antara-antara yang memang terbaik lah yang kita lihat ya. Satu lagi sebabnya dia macam ada vibe American punya song begitu. Yang membuatkan dia lagi mantap. Yes. Power, that's guys. Why. Walaupun macam ada sedikit lirik dia kita kurang faham sikit, tapi ada yang juga dipahami juga gitu. Macam saga ganggu gitu. Benda yang kita senang faham. Ya, tapi kalau kita di Malaysia itu, kalau kita di sebelah Borneo itu pasti paham. Betul. Seperti kita ini yang di sebelah Borneo yang berdekatan dengan Indonesia itu juga, woi, sumpah dengar lagu ini mood kita itu bisa baik banget. Betul. Gitu. Satu lagi. Bila yang cewek itu masuk tadi, terus terasa macam vibe dia lagi besar, goosebump, merinding guys. Iya, itulah cuman, suara cewek itu membuatkan kita mood yang ya. Tapi kepada kalian semua di dalam ini ya, kita itu kasih respect ya sama kamu. Betul. Wah. Itulah kalau ada cewek ini lagi punya daripada dia yang dia cover, boleh komen link down below untuk bagi tahu. Ya, dan juga sebenarnya ini adalah kata orang pendapat tersendiri ya. Betul. Emang orang-orang timur itu dia punya karakter suara itu ya. Sebenarnya mereka ada karakter yang tersendiri ya, seperti lunak-lunak gitu. Memang sedap ya. Kawan-kawan aku juga yang orang-orang timur ya, bila bernyanyi, wah, memang mantap suara mereka, lunak gitu. Sebabnya dorang ada satu talent yang memang suara dorang sendiri ialah lagu. Itu yang membuatkan dorang ni unik. Benar. Wah, ini benar-benar menikmati ya kita kali ini. Jangan ganggu, guys. Jangan ganggu, itu sapunya, guys. ini bakalan lagu ini bakalan enggak bosan didengarinnya. Betul. Wah, simple dan berkelas. Ah, iya gitu. Simple dan berkelas. Wah, mantap. Yes. Wah, oh my god, I love it. Kita akan react lagi beberapa song daripada lagi. Shine of Black ni lagi. Sebab kita memang terpikat sudah dengan Shine of Black punya style. Dia orang ada identiti sendiri.
My God. Ya benar-benar. Tapi memang enak-enak. Betul. Kita bisa putar berkali-kali lagu ini. Jadi guys, itu saya daripada kami. Sekiranya kalian ada sebarang untuk direaksi, video direaksi, terutamanya daripada Shine of Black ataupun daripada cewek tadi, kalau kurang jumpa untuk direct, just comment down below. Yo, so mungkin itu saja untuk video kali ini. Yes. Kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.